perlu kita ketahui bersama bahwa Gamawar, Lomba Gamawar tahun ini adalah pilihan provinsi, bukan pilihan kabupaten kota. Kalau dulu pilihan kabupaten kota yang terbaik yang untuk dilombakan, tapi tahun ini kita rubah maksud dan tujuan Gamawar kali ini dibalik supaya angka stuntingnya turun, supaya ada pembinaan dari tingkat kampung, dari kecamatan, dari kabupaten kota juga, dari provinsi juga. Kegiatan kita disambut baik dan didukung dengan sangat optimal oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan, Masya Allah. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk membantu. Dari Gamawar ini saya dapat banyak sekali masalah dan sekaligus solusi. Jadi saya bisa menyambungkan, kalau angka stunting tinggi, saya bisa simpulkan di situ peran PKK-nya rendah. Angka stunting tinggi, di situ posyandunya juga lemah. Jadi ketika kita aktifkan PKK, begitu juga posyandunya akan aktif juga. Ada survei yang dilakukan Pak Taufik Rizwan. Ada yang tahu Pak Taufik Rizwan, psikolog senior dari Biren, Bapak Ibu? Beliau dari Biren, tahu ya Bu? Masya Allah, beliau luar biasa. Ibu, saya punya survei, saya bikin survei di 8 kota besar di seluruh Aceh. Jadi ada 81% rumah tangga dalam keadaan kritis. Lalu ada survei juga, Indonesia ini ranking 3 fatherless country. Apa maksudnya fatherless country? Ada bapaknya, tapi bapaknya tidak berperan dalam pengasuhan di rumah. Jadi anak-anak itu father hunger atau lapar sosok bapaknya. Semua-muanya mama. Masak mama, ngasih makan mama, ke sekolah, ngantar sekolah mama, ngambil rapot mama, dipanggil guru BK mama, ngajarin ngaji mama, merepet mama. Semuanya mama, bapaknya hanya nyari duit, ke warung kopi, pulang. Maaf Pak, ini gak di sini. Tapi nggak di Biren, nggak di Abe Budi, nggak di Juli, tapi di tempat lain.